Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qayyumis samawati wal ardina mudabbiril khalaiqi ajma'in. Ba'ithir rusul salawatuhu wa salamuhu 'alaihim al-mukallafin. Lihidayatihim wa bayani syara'i iddini fitdala'il kata'iyah awadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-mazidah min kathlihi wa karamihi. Ashadu an la ilaha illallah wa tahu la sharika la wa ashadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi nikmat panjang umur oleh Allah. Kita diberi kesehatan zahir dan batin sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid kita ini dalam rangka untuk berkumpul bersama Kitab Al-Arba'in An-Nawawi karangan daripada Al-Hafidh Al-Imam Syarahuddin An-Nawawi. Salatullah wa salamuhu semoga senantiasa tetap tercurahkan keharifan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran yakni Islam wal iman seperti yang kita rasakan pada pagi. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita flashback kembali kepada kajian kita di bulan lalu, yakni hadis pertama dalam kitab ini tentang makna innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya. Fa'inkanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa'hijratuhu ilallahi wa rasulihi wa'inkanat hijratuhu lidunya yusibuha awi mura'atin yang kibuha fa'hijratuhu ila mahajara ilaih. Jadi kata Rasulullah, innamal a'malu, setiap pekerjaan itu binniyati, tergantung niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa, setiap sesuatu itu tergantung apa yang diniati. Sehingga barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, berarti hijrahnya dia itu untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa orang yang hijrah itu hanya untuk perempuan agar dia nikahi atau untuk dunia agar dia dapatkan, maka hijrahnya ya hanya untuk itu. Itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini ada beberapa hikmah yang bisa kita pelajari, ya sebagaimana yang kita terangkan bulan lalu. Di antaranya dari hadis ini kita bisa memahami tentang makna ibadah, tentang golongan orang yang beribadah. Jadi dalam bab ikhlas, orang beribadah itu dibagi tiga. Ada abid, ada tujar, ada akhyar. Ya. Jadi siapa itu abid? Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua,
ada orang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena ada timbang-timbang, ada pertimbangan, karena mengharap surganya Allah dan mengharap pahala, berarti itu ibadahnya seorang pedagang, dikatakan. Nah, kalau orang itu ibadah karena memenuhi kewajiban dia sebagai hamba Allah dan ibadah karena syukur kepada Allah, maka orang itu akhyar, orang pilihan, begitu kata saya. Jadi orang yang ibadahnya karena Allah, karena memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah, ya bukan karena ingin dipuji orang, ingin mengharap surga atau gimana, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena ingin ibadah karena kita memenuhi kebutuhan sebagai hamba Allah, malu kepada Allah, memenuhi kebutuhan karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti ibadahnya orang yang pilihan. Sebagaimana dulu kita jelaskan bahwasannya Rasulullah itu sholat ibadah sholat malam sampai bengkak kakinya. Akhirnya kata dia Aisyah, ya Rasulullah, tampaknya kamu ngapain sampai itu ngapain ibadah sampai bengkak kakinya itu loh, sampai sudah pasti di surga, gitu kata dia Aisyah. Lalu kata Rasulullah, apala aku na'abdan syakuro, apaku gak boleh menjadi orang ahli yang bersyukur kepada nikmat Allah. Nah, pangkat ini itu bagi orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas dalam beribadah ke tempat Allah itu masih dibagi tiga, antara abid, dajjal, sama akhir. Nah, kalau ibadahnya itu kita juga bisa memahami karena kan tergantung niatnya orang ibadah. Nah, kalau ibadahnya itu ingin dipuji orang, yaitu otomatis namanya riya. Riya itu suatu beribadah karena ingin dilihat orang. Begitu juga masuk orang yang tidak mau beribadah di yang kelihatan mata orang, tarkul aman li ajlin nas, yaitu riya juga, meninggalkan aman karena manusia itu riya juga. Contoh begini, ada seorang sampai kok enggak pernah jamaah di Masjid Ar-Raudhah. Kenapa kok enggak pernah jamaah di masjid? Jawabannya, nanti kalau aku setiap hari jamaah itu nanti dibilang takut riya. Itu riya juga dalam cerita itu. Tarkul amal li ajlin nas, ya riya. Mura'in, tarkul amal li jinas mura'in. Beramal ibadah ingin dilihat orang, ingin dipuji orang, riya. Tidak beramal ibadah karena takut dilihat orang, ya juga riya. Karena sudah melenceng dari tujuan awal. Kenapa? Kenapa kita kosong ke jemaah di masjid? Memang jemaah itu sunnah, fadilahnya begini-begini kan begitu. Enggak mau tahu apa kata orang. Kalau ada orang yang kita sambil kenal deh, sambil guyon-guyon, nanti dikira saya sergap ibadah, tidak ada yang begitu. Itu namanya riya, tarkul amal li ajlin nas. Tapi kalau bagi seorang yang ngerti agama, yang paham, orang paham agama itu enggak harus ustaz, enggak harus kiai. Kita orang biasa ini yang ngerti agamanya, namanya orang ngerti agama, orang fakir. Orang yang ngerti agama atau orang yang menjadi pemimpin dari tokoh masyarakat boleh menampakkan ibadahnya itu, tapi tujuannya tansyitor linnas, agar mereka menjadi contoh, dicontoh oleh yang lain. Itu enggak apa-apa. Contoh itu sederhana itu. Ada hamba Allah, ada Pak Haji ini, ada Bu Haji ini, nyumbang pembangunan masjid sekian. Kita kan kelihatan ada yang enggak mau sebut namanya, ya enggak apa-apa. Tapi kalau bagi seorang tokoh masyarakat, contohlah sini Pak RT,
atau ketua masjidnya, atau tokoh masyarakat, seorang DPR, seorang apa begitu, nyumbang, diperlihatkan namanya, Bapak Haji Ahmad nyumbang 10 juta untuk pembangunan Rondo, biar dibaca oleh yang lain. Tujuannya bukan kena dia, tapi biar orang tahu saya nyumbang sekian ini, tujuannya biar Pak Haji itu biar ikut juga nyumbang. Itu gak apa-apa. Kalau tujuannya adalah agar yang lain juga ikut nyumbang, maka itu boleh, gak apa-apa. Tapi kalau khawatir, ya, khawatir nanti dikira mentang-mentang, maka boleh tidak menyebut namanya itu. Jadi di sini wadu kiradzalika tansiton li isyamin ya'lamu bi pada ba'sadihi, itu katanya. Jadi kalau kita itu tujuannya adalah agar bisa memberikan sugesti kepada yang mendengar Kak Jumatan itu sumbangan dari bapak ini, ya dibacakan seperti itu biar yang lain yang mendengar itu tersugesti, oh saya nanti ikut nyumbang juga, maka itu tidak apa-apa. Itu ya, jadi bukan gak masuk dalam kategori riya. Karena kalau kategori riya tujuannya bukan itunya, tapi karena ingin pujian dari orang. Terus ini masalah niat hadis itu ya. Yang kedua, kalau ditinjau dari segi pekerjaannya, kemarin kita sudah sebut ya, hijrah itu kan berarti kan keluar daerah, keluar dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka kemarin kan sempat dibahas ada yang dari dalil harbi, dari Islam, dari bid'ah, dari sunnah, kan gitu. Yang tadi ketika kita pindah ke tempat karena sebabnya maksiat, pindah yang lain, nah itu bagian-bagian dari amal perbuatan yang timbul dari pekerjaan. Nah, hijrah itu sendiri di zaman Rasulullah itu ada dua kali. Para sahabat itu dulu hijrah dua kali. Yang pertama, 5 tahun setelah kenabian Rasulullah, itu sahabat hijrah ke negeri Habasyah. Mana Habasyah itu? Afrika. Kalau enggak salah Afrika, Habasyah itu Al-Habsyi. Afrika. Jadi pernah di tahun kelima para sahabat itu dipimpin oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, kalau tidak salah ya, itu hijrah ke Habasyah. Nah, baru yang kedua kalinya ketika Rasulullah 13 tahun dari kenabian. Jadi kan Rasulullah kan 13 tahun di kota Mekah ya. Nah, 13 tahun di kota Mekah beliau hijrah ke kota Madinah. Nah itu dua kali, jadi para sahabat itu dua kali melaksanakan hijrah. Hijrah pertama 5 tahun setelah kenabian, yaitu ke kota Habasyah, ke negeri Habasyah, dan 13 tahun setelah kenabian, yakni ke Madinah. Lalu para jamaah, bukan sebuah kewajiban orang para sahabat saat itu hijrahnya ke Madinah gitu. Artinya tidak khusus Madinahnya itu yang menjadi tujuannya kenapa para sahabat itu hijrah ke Madinah. Tapi hijrahnya itu menjadi sebuah keharusan saat itu ke kota Madinah. Kenapa? Karena ada Rasulullah, ada di Madinah. Andaikan saat itu Rasulullah itu ada di Irak atau ada di mana di Syam itu, kalau sekarang Damaskus, ya maka ya hijrahnya para sahabat ke sana ngikutin Rasulullah, bukan karena tempatnya, jadi bukan karena Madinahnya, tapi karena Rasulullah ada di situ, makanya saat itu diperintahkan hijrah menuju kota Madinah. Itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara beberapa yang bisa kita petik dari hadis yang pertama. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-hadis tsani, hadis yang kedua.
An Umar radhiyallahu ta'ala anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, kata Sayyidina Umar, ketika kita, jadi karena Rasulullah, karena Sayyidina Umar itu bersama dengan para sahabat-sahabat yang lain, ketika kita sedang duduk bersama Rasulullah suatu hari kita sedang duduk bersama dengan Rasulullah, id tola'a alaina rajulun syadidu bayadil tiyabi syadidu zawadis sa'ari la yura alaihi atharus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada tamu, kata Sayyidina Umar, ada tamu bajunya itu putih banget, syadidu bayadil tiyab, itu opo banget te putih ne klambine rojo, itu bahasa Jawanya. Jadi ada tamu bajunya klimis putih bersih gitu, putih banget bajunya, berkilau. Terus rambutnya orang itu hitam banget gitu. Jadi kalau kita warna kita hitam itu masih ada yang lebih hitam lagi, hitam pekat kalau kita bahasakan mungkin seperti. Dimana orang itu tidak kelihatan bekas dari perjalanan jauh, tidak itu. Apakah ini orang pegunungan atau orang mana? Kok nggak kelihatan ada bekas? Karena kalau orang jalan, orang perjalanan itu pasti baju itu berbekas, ada debu, ada pasir, kita pernah pasir kan. Tapi itu tidak, kok ada orang bersih banget bajunya putih, terus hitam banget rambutnya, terus nggak ada bekas-bekas dia dari perjalanan jauh, nggak ada. Dan kami, katanya Sayyidina Umar, dan kami tidak ada yang kenal, wala ya'rifu ahadun minna, di antara kami itu tidak ada yang kenal. Artinya seluruh yang duduk bersama Rasulullah itu nggak ada yang kenal. Lalu beliau, tamu ini duduk di depan Rasulullah. Fa asnada rubbataihi ila rubbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lututnya tamu ini langsung disandarkan kepada lututnya Rasulullah. Jadi lutut ketemu lutut gitu, mepet banget. Terus kedua tangannya ini diletakkan di atas paha Rasulullah. Jadi gimana? Jadi langsung berdempetan, tangannya langsung diletakkan di atas kedua paha Rasulullah. Nah, ya di saat itu ya para sahabat itu ya kaget. Ini orang nggak sopan banget kan begitu, bertamu kepada Rasulullah tapi kok begitu gayanya, nggak sopan banget kan? Tapi orang ini langsung tanya, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ceritakan kepada saya tentang Islam. Islam itu apa? Lalu faqala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Jadi ketika nyampe depan Rasulullah, langsung kedua tangannya diletakkan di kedua paha Rasulullah, langsung tanya, sampaikan kepadaku Muhammad apa itu Islam. Maka kata Rasulullah, Islam itu kamu bersyahadat, bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah, dan kamu bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Kamu sholat lima waktu, kamu membayar zakat, kamu puasa di bulan Ramadan dan haji
haji ke Baitullah kalau kamu mampu. Dia katakan. Setelah mendengar jawaban Rasulullah tentang Islam seperti itu, lalu tamu ini, oh kamu benar, kamu benar. Jadi para sahabat Saidina Umar heran, fa'ajabna. Kami heran. Ini orang tanya sendiri, setelah itu kok dibenarkan sendiri, ini siapa? Berarti kan logika kita kan ini datang tes ini, tes Rasulullah. Nah, tanya lagi sahabat ini, si Otamu tanya lagi. Fa'akhbirni anil iman. Loh, iman itu apa? Iman itu seperti apa? Iman itu apa? Lalu kata Rasulullah, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu kamu percaya kepada Allah, percaya kepada utusan Allah, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, hari akhir ya, dan kamu percaya kepada ketentuan Allah, qada atau qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, baik itu ketentuan baik atau ketentuan buruk, kamu harus yakini itu. Maka si tamu tadi bilang, sodokta, kamu benar. Heran lagi para sahabat, ini tanya tentang iman, ditanya, mentak bertanya, lalu membenarkan. Terakhir, fa'akhbirni anil ihsan. Coba jelaskan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan, kata Rasulullah, qala an ta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kamu ibadah kepada Allah seakan-akan kamu berada di depan Allah atau sedang melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu beribadah tidak bisa melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat dirimu. Lalu para sahabat orang ini tanya lagi, lalu apa itu hari kiamat? Kalau kiamat itu apa? Lalu katanya Rasulullah, mal mas'ul anha bi'alama min as-sa'il. Apakah yang ditanya ini lebih ngerti dari yang bertanya? Yo, fa'akhbirni an amaratiha. Ya sudah, ceritakan kepadaku tanda-tandanya orang kiamat itu apa? Qala, lalu Rasulullah menjawab, antani dal amatu rabbataha wa antaral kufata maratal alata ya'a asyai yadawaluna fil bunyan thumma talaqa falabi tamaniyan thumma qala ya umar atadri man as-sa'il qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Nah ini. Jadi ketika ditanyakan apa itu kiamat, maka kata Rasulullah, apakah yang ditanya ini lebih paham dari yang bertanya? Rasulullah enggak jawab, karena masalah kiamat kan masalah gaib, kada tahu kecuali Allah gitu. Rasulullah enggak dikasih tahu juga. Lalu kalau seperti itu tandanya aja, tandanya apa? Kan tandanya itu antali dal ama qurbata. Seorang ibu melahirkan tuannya. Wa antara qufatal muratal ala tali asya yatatawaluna fil bidyan. Kamu melihat orang-orang yang biasa, orang yang enggak punya namanya seperti itu. Ya tata walu nabil bunyan, tapi mereka berlomba-lomba megah-megahan rumahnya. Lalu setelah menjelaskan ada dua contoh ini,
Akhirnya tamu itu pergi. Lalu Sayyidina Umar, Rasul tanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, atadri manis sahil, kamu tahu gak siapa yang tanya tadi? Ya Allah dan Rasulullah yang tahu. Maka kata Rasulullah, dia itu Jibril, atakum yu'allimukum dinakum. Dia itu datang kepada aku hanya ingin ngajari tentang agama kalian. Artinya Jibril itu datang kepada kita itu hendak mengajarkan tentang agama kalian. Jadi Islam itu apa, iman itu apa, ihsan itu apa. Islam itu ya sebagaimana yang disebutkan tadi itu adalah kita membaca syahadat. Makanya pintu masuknya orang yang bukan beragama Islam itu adalah syahadat. Jadi orang yang bukan dalam kitab Sulamut Taufik, jadi pintu pertama, kewajiban pertama bagi orang yang bukan beragama Islam ketika anda masuk Islam adalah membaca syahadat. Kalau bagi yang sudah Islam, wajib membaca syahadat itu berapa kali? Lima kali. Jadi dalam Islam Taufik dikatakan seperti itu. Jadi kalau bukan Islam itu pertama kali, wajib membaca syahadat ketika dia hendak masuk Islam. Nah, ketika sudah Islam, sudah masuk Islam, wajib membaca syahadat 5 kali dalam sehari. Kan orang sholat itu kan wajib baca syahadat kan? Itu wajib itu, kalau enggak baca enggak sah sholatnya. Karena itu jadi kewajiban. Jadi para jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini dijelaskan, jadi ketika bertanya tentang apa itu Islam, maka dijelaskan kamu baca syahadat. Setelah kita bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusannya, maka menunaikan kewajiban salat. Belajar salat. Jadi pertama kali orang yang mau masuk Islam itu pertama kali dia belajar salat. Selanjutnya dia belajar puasa. Gitu. Belajar puasa. Dia bayar zakat. Lalu terakhir haji kalau dia mampu. Itu yang dikatakan dengan Islam. Ya kalau kita kan setiap hari ini, kalau yang masih belum haji, yang 5, yang 4 sudah dikerjakan. Syahadat tiap hari, sholat, kita puasa, zakat. Tinggal satu yang belum. Makanya kita yang belum haji ini semoga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan Allah bisa naik haji. Sehingga nanti kita sudah plong dari 100% nilai Islam sudah tercapai semuanya. Yaitu terakhir bagi yang mampu. Kalau enggak mampu ya jangan dipaksakan. Lalu yang kedua dari hadis ini itu menjelaskan tentang iman. Iman itu tasdik bil qalbi, aman bil jawari. Jadi iman itu tasdik dalam hati dan nanti diaplikasikan dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari, itu iman. Ketika kalau dalam kitab yang lain, iman itu al-ikrar bil lisan, tasdik bil qalbi, amal bil jawarih. Ikrar bil lisan itu namanya ikrar, pengakuan secara lisan. Kita berikrar
bahwasanya kita berjanji, kita meyakini bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Kita berjanji, kita berikrar meyakini bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Kan ikrar di lisan. Lalu tasdik bil qalbi, dalam hatinya meyakinkan, membenarkan apa yang telah dia ikrarkan itu. Memang dari adat, dari mulut ke hati betul-betul nyambung jadi satu apa yang telah dia ikrarkan, apa yang dia yakini. Terakhir diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu iman. Jadi tasdik bil qalbi wal amal bil jawarih, dan mengamalkan dalam bentuk ibadah lahiriah. Apa itu kewajiban yang harus dikerjakan? Ya, ketika kita sudah meyakini bahwasanya Allah Tuhan kita, kita meyakini Nabi Muhammad utusannya, kita meyakini ajaran-ajaran dalam Islam ini ajaran yang benar. Ya, kita meyakini bahwasanya sholat 5 waktu itu wajib. Kita meyakini bahwasanya puasa di bulan Ramadan itu wajib. Ya, kewajiban-kewajiban dalam Islam yang telah kita ketahui, yang kita yakini, yang kita yakini kebenarannya, itu ada konsep terakhir yaitu amal bil jawarih, diaplikasikan dalam kehidupan nyata, kehidupan sehari-hari dalam bentuk ibadah lahiriah. Kalau cuma sekedar kita bersaksi meyakini dan membenarkan ajaran Islam, meyakini memang kewajiban Islam itu ada, meyakini wajibnya sholat 5 waktu dan lain sebagainya, tapi tidak diaplikasikan, tidak diamalkan atau tidak dikerjakan, maka kata Al-Imam Muhammad Al-Ghazali, imannya masih belum sempurna. Nah itu. Jadi kalau orang sekedar hanya berikrar, hanya meyakini tapi tidak diamalkan dalam bentuk ibadah lahiriah, tidak diamalkan apa yang dia yakini itu, ya itu hanya Islamnya masih belum sempurna. Iya, bisa dikatakan Islamnya Islam KTP versi Indonesia. Orang Indonesia kan begitu, hanya Islam, hanya di KTP aja Islamnya. Bagi di film-film di sinetron itu kan ada Islam KTP itu. Itu gambaran kita, dia agama Islam tapi enggak sholat, yang enggak puasa, yang enggak bayar zakat. Nah itu namanya Islamnya masih belum sempurna, karena dia hanya di konsep pertama ikrar bil lisan, di konsep kedua tasdik bil qalbi, dan yang ketiga amal bil jawarih. Nah, para jamaah itu betulnya Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari hadis ini Rasulullah mengatakan tentang makna ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu ya raka. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu sedang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tidak merasa seperti itu, tidak bisa hadir dalam hatinya, fa innahu ya raka ketahuilah, Allah melihat dirimu. Nah, ini para jemaah. Makanya ada istilah namanya maqam muraqabah, ada maqam musyahadah. Dalam ilmu sufi tasawuf, orang itu punya fase-fase tertentu dalam beribadah. Jadi, maqam muraqabah itu apa? Kalau pertama ini maqam musyahadah, teman-teman. Jadi kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Itu namanya maqam musyahadah. Jadi kita itu beribadah seakan-akan kita sedang betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kita gimana ketika sedang bertamu kepada seorang raja kan gitu. Bagaimana kesopanan kita, bagaimana haliyah kita, sikap kita kan dijaga. Ya sama seperti itu. Ketika kita sedang sholat, karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, dijaga, ada etikanya.
jangan sembarangan, jangan sembarangan, goyang-goyang sembarangan, garuk-garuk sembarangan. Ya ada etika semuanya begitu. Ya dipenuhi kalau dalam sholat dipenuhi apa namanya syarat rukunnya, kan begitu. Nah, ketika kita tidak merasa seperti itu, ketahuilah kita itu sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang diawasi ini adalah maqam muraqabah namanya. Makanya mungkin kalau kita, ini kita ya, kita yang para kaum ini, karena orang maqam syahadah itu maqam muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Artinya memang orang-orang pilihan, dia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Sepertinya meskipun tidak sulit tapi juga tidak mudah kita seperti itu masuk makom itu. Tapi minimal kita masuk makom yang kedua. Apa itu makom muraqabah? Jadi ketika orang itu selalu merasa diawasi oleh Allah, gitu. Ketika orang itu selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana dia seakan-akan diawasi oleh Allah. Di perasaannya itu mau dilanggar, mau di masjid, mau di rumah, mau di kantor, mau di pasar, mau di jalan, dimanapun dia berada, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu artinya maqam muraqabah. Nah, kalau kita sudah masuk kepada fase ini, itu maqam muraqabah. Dalam dunia tasawuf namanya maqam muraqabah. Jadi kan orang ini punya tapakat dan derajat masing-masing terhadap. Jadi kita di dunia ini sebagai hamba-hamba itu punya pangkat masing-masing. Jadi pangkat seseorang itu tergantung ya kualitas ibadahnya. Ya sama kayak kita kerja, ada yang jadi office boy, ada yang jadi apa namanya security, ada yang jadi manager, ada yang direktur, ada yang komisaris, itu kan bertingkat-tingkat pangkat-pangkat seorangnya. Sama kita juga di hadapan Allah ya seperti itu. Di hadapan Allah kita juga punya pangkat dan derajat masing-masing. Nah, bagaimana cara meningkatkan pangkat kita itu? Maka untuk mengetahuinya, seberapa tinggi pangkat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen tahu, maka seberapa kualitas ibadah kita kepada Allah. Al-Imam Al-Syekh Syarif Abu Hasan Asy-Syadzili, pengasas Thariqah Syadziliyah. Idza turidu an ta'rifa maqamaka indallah fa'rif maqamahu indak. Kalau kamu pengen tahu pangkat dan derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu pengen tahu pangkatmu itu apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, fa'rif maqamahu indak, maka kamu harus tahu seberapa tinggi maqam derajat maqam Allah di depan bagimu. Jadi kalau kamu pengen tahu pangkat derajatmu di sisi Allah, maka kamu harus tahu seperti apa Allah bagimu. Nah, itu. Maka contohnya seperti ini. Nah, ketika kita dalam saat ini menjadi orang yang memang ahli beribadah, ya, ahli beribadah, bukan karena kita bangga diri, tapi kita perasaan kita itu adalah orang yang ahli beribadah, yang nggak pernah lepas sholat lima waktu, nggak lepas dari sunnah-sunnahnya, sholat rawatib itu, ya puasa sunnah, ya ahli. Semuanya dikerjakan ya, berarti kita bagi Allah itu adalah abid, oh, kamu adalah hamba yang ahli beribadah, bisa menimba rasa atau enggak ya? Kita itu saat ini adalah orang yang ahli baca Al-Quran, siang malam enggak pernah lepas dari baca Al-Quran. Oh, berarti apa pangkat kita ya? Ya berarti saat itulah kamu diisi Allah SWT di koring Al-Quran, orang yang ahli baca Al-Quran, atau kita ahli sedekah, ya itu kita pangkat kita. Ya sebaliknya, kalau kita itu ahli bermaksiat, ya berarti ya asy billah gitu. Berarti pangkat kita di hadapan Allah, kita ini sebagai orang yang ahli bermaksiat.
Jadi pangkat seorang itu ya bisa kita ketahui dari kualitas ibadahnya, bagaimana Allah baginya. Kalau setiap hari siang malam enggak pernah lepas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti orang itu dikatakan zakirun ilallah. Orang yang ahli berzikir, ingat selalunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sering lupa, berarti ghafil anillah. Ghafilun, orang yang sudah suka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita itu sering lupa kepada Allah, tadi masuk peraturan itu orang yang lepas dan yang merasa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu mulai merasa, ini perasaan kita, lepas dari pengawasan Allah, orang ini akan sembarangan dia gitu. Makanya kita, karyawan kita lah di kantor, ketika dia kerja itu bukan karena faktor terpaksa, dia merasa terpaksa, merasa dalam tekanan, bukan karena enjoy menikmati kerjaannya. Maka ketika tidak merasa diawasi oleh bosnya, gimana kerjaannya? Biasa-biasa aja, gak cakang-cakang banget kata orang Jawa, gak apa istilahnya, tidak sergap lah kata orang Jawa. Kayak tukang gitu, ada tukang, ada apa namanya itu, pemborongnya begitu. Ketika ada pemborongnya, sergap ngerjain. Tapi ketika gak ada, layang-layang, asal-asalan kerja, itu berarti dia merasa lepas dari pengawasan. Ya, sama seperti kita, ketika kita merasa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala, maka kadang-kadang kita lepas dari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya enggak orang-orang yang sedang seperti itu posisinya, ya artinya sedang lupa kepada Allah, akhirnya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti dia sedang merasa lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kapanpun, dimanapun kita berada, itu selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti di belakangnya ada hadis namanya ittaqillah haitsuma kunta, takutlah engkau kepada Allah. Artinya ke situ nanti. Itu di hadis keberapa ada di Al-Bilawi. Semoga kita nanti nyampe juga ke situ. Para jamaah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terakhir. Jadi kalau kita pengen mengetahui kualitas ibadah kita, kualitas kita, pangkat derajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami, mengetahui seperti apa Allah bagi kita. Ya, semakin kita giat beribadah, yaitu pangkat kita. Dan orang yang semacam itu, orang yang ibadahnya lebih banyak, lebih serkep, dan orang yang ngerti posisinya dia itu sebagai hamba Allah, maka orang itu dikatakan arif billah, orang yang ngerti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ngaji kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Kalau lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan dengan